Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat UKM Niaga Berbahagia dengan saya Lukman SOP. Kali ini saya akan membawakan tip bisnis, judulnya adalah wewenang. Menarik, nanti apa yang saya sampaikan. Materi ini berkisah tentang bagaimana banyak pebisnis UKM mengalami kerepotan. Ya, salah satu kerepotannya adalah mereka merasa memiliki banyak karyawan. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bisnis saya ini tidak selesai saya pikirkan? Ya, tentu Anda pernah melihat, pernah menyaksikan bagaimana pebisnis memiliki beberapa handphone. Bagaimana mereka terlihat sangat sibuk sekali dengan handphonenya. Ya, bahkan boleh dikatakan tidak pernah berhenti satu waktu pun tanpa kegiatan menelpon. Saya pernah mendapati salah seorang kawan saya, sebutlah namanya Mas Joko, seorang pebisnis fashion dari Kota Buaya. Ya, beliau memiliki karyawan sampai kurang lebih 200 orang. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena bisnis yang awalnya dikelola dengan sangat sederhana mendapatkan momentumnya pada saat dolar saat itu, ya, pada saat dolar terus merangkak naik harganya, maka di saat itulah bisnisnya mulai merambah ke negara-negara tetangga. Dia yang awalnya hanya berjualan di Indonesia, maka telah berkembanglah bisnisnya ke mancanegara. Ada Singapura, ada Malaysia, ya, ada Brunei, dan ada negara-negara yang lain. Ya, yang awalnya dia hanya mengelola dengan istrinya, dengan beberapa kerabat saudaranya. Tetapi hari ini bisnisnya telah menjadi sebuah industri kecil. Nah, permasalahannya Mas Joko tidak pernah bisa rehat. Baik pikiran, hati dan pikirannya pun tidak pernah jenak. Ya, yang pernah saya saksikan sendiri bagaimana beliau sibuk menerima panggilan telepon pada saat kita melakukan makan siang. Tentu Anda semua paham bagaimana seorang pebisnis juga memerlukan waktu-waktu spesial, ya. Salah satunya adalah jam istirahat. Semestinya jam istirahat bisa dipergunakan dengan baik untuk ya melakukan kegiatan istirahat, sholat maupun makan. Pada saat itu saya bertemu dengan beliau dan faktanya dia memiliki 4 telepon dan 4-4-nya berdering semua. Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya kepala Mas Joko. Setelah saya telusuri, saya mengajak dialog ke beliau, terungkaplah bahwa ternyata telepon ini ada maksud dan kegunaannya. Telepon pertama, ini khusus untuk akuntingnya. Telepon kedua digunakanlah untuk menjadi saluran dari bagian HRD-nya. Telepon keempat itu adalah datang untuk line yang berhubungan dengan customer service maupun pemasoknya. Dan telepon yang keempat khusus untuk anak dan istrinya. Itu seperti apa? Apakah juga Anda mengalami? Kalau Anda juga mengalami kisah seperti Mas Joko, cobalah dengarkan akar masalahnya sebetulnya dari mana. Ya, hingga pada suatu saat, di suatu waktu di Jakarta, saya ketemu lagi dengan Mas Joko. Waktu itu di medio tahun 2013, Maret 2013. Saya melakukan semacam perbincangan dengan beliau dan beliau akhirnya menyampaikan bahwa beliau mengelola organisasi bisnisnya dengan apa yang beliau pahami. Setelah telisik dan saya melakukan analisa sederhana, maka saya temukanlah akar masalah. Ternyata meskipun beliau telah mendirikan dan memiliki manajer HRD dan personalia, di dalam struktur di dalam job desk-nya tidak menuliskan wewenang atau otoritas. Ya, dan ini jamak ditemukan di banyak organisasi UKM maupun organisasi bisnis startup yang lain. Bagaimana teman-teman membuat job deskripsi daripada karyawannya itu hanya dengan dua informasi. Yang pertama tentang tugas, yang kedua tentang tanggung jawab. Tugas adalah menuliskan pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang. Yang kedua adanya informasi tentang tanggung jawab, segala sesuatu pekerjaan yang memiliki konsekuensi pelaporan. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab.
Tetapi kebanyakan melupakan. Atau memang juga mereka ada yang tidak tahu bahwa di dalam job desk juga harus dituliskan wewenang. Atau bahasa Inggrisnya, jamak disebut dengan otoritas. Authority. Apa efeknya? Kalau di dalam bisnis kita, di dalam job deskripsi karyawannya tidak menuliskan otoritas atau wewenang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap pemimpin ya, atau business owner, mereka akan mengalami menjadi ujung, awal, dan akhir dari sebuah pekerjaan. Semua kerepotan organisasi bisnis itu akan bermuara padanya. Ya, kenapa? Karena karyawan tidak berhak, tidak diberikan apa? Kepercayaan untuk memutuskan. Contoh, apabila Anda tidak memberikan wewenang kepada bawahan Anda untuk boleh memutuskan belanja, ya, kebutuhan alat tulis kantor, apa yang terjadi? Seperti Mas Joko, setiap saat dia dihubungi untuk urusan yang sifatnya remeh-temeh, ya, Pak, alat tulis kantor, kertas HVS 70 gram habis. Ya, oke, Mas Joko harus memberikan perintah, Mas Joko harus memberikan mandat, harus memberikan otoritas, gitu kan. Tidak lama kemudian ada telepon dari HRD-nya, Pak, si Fulan mau cuti. Nah, tidak bisa memutuskan. Akhirnya itu tadi yang terjadi. Meskipun karyawannya banyak, ya, semua permasalahan akan kembali kepada pimpinan. Dan inilah yang terjadi kepada Mas Joko. Pada saat saya melakukan analisa dan saya menemukan akar masalahnya, maka saya minta Mas Joko untuk segera menyelesaikan, menuntaskan, melengkapi, ya, job deskripsinya dengan informasi yang terkait dengan wewenang. Contoh, wewenang kepada karyawan kita bagian apa? Bagian bendahara, ya. Bendahara atau kasir, ya begitu kan, bagian kasir, kita berikan wewenang bagaimana dia diperbolehkan untuk berbelanja, mengeluarkan sejumlah uang, misalnya taruhlah 200.000, ya, dan dia diperbolehkan berbelanja apa saja, alat tulis kantor, groceries misalnya, ya, air kantor, ya kan, terus juga ada keperluan apa, keperluan minum, keperluan hidangan sederhana kalau ada tamu misalnya, jumlahnya 200.000, ya. Atau kita juga memberikan wewenang, ya, memberikan wewenang untuk boleh memutuskan membelanjakan budget dalam jumlah tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan wewenang. Jika kita berhasil mendefinisikan wewenang, maka kerumitan, ya, keruwetan yang biasanya terjadi karena kita apa harus memutuskan, kita harus dimintai pendapat terus-menerus akan berkurang. Ya. Apakah Anda juga menjadi Mas Joko yang lain? Maka mulai sekarang Anda harus segera bertobat, ya. Anda segera harus merubah, Anda harus melengkapi job desk Anda dengan klausul wewenang, ya. Tuliskanlah otoritas sehingga berapapun jumlah karyawan Anda, Anda mulai bisa mendelegasikan. Ya. Arti daripada wewenang itu sendiri adalah kita memberikan hak, memberikan sebagian hak kita kepada orang lain dan mereka boleh memutuskan tanpa perlu mengkonfirmasi kepada kita. Nah, inilah mungkin tips sederhana, tips bisnis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan para sahabat UKM Niaga yang berbahagia bisa mendapatkan inspirasi dan bisa mempraktekkannya di dalam bisnisnya. Saya mengucapkan sukses berkah mandiri kepada Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.